Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari Nasar ya, featuring dengan Selfie, membawakan lagu yang berjudul Pantun Janda. Jadi kalau mereka ini udah komentator itu pasti duduknya itu bersampingan guys ya, karena kelucuan mereka berdua ini udah seperti gimana gitu guys ya. Dan di sini kita akan melihat gimana rayuan Nasar lagi ya kepada Selfie, karena tahu sendirilah Pantun Janda ini lagunya pasti kalian udah tahu kan gimana kan. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Naik sepeda di pinggir kali, ambil anaknya, timbang-timbangkan. Mau yang mana, pilih yang gadis atau yang janda? Sekarang mah maunya pilih yang gadis aja. Mau pilih gadis ya gadis. Gak mau janda, maunya kamu. Di pinggir kali, anak Cina berkawan-kawan. Hati takut jadi berani. Lihat duda kayak bujangan. Hati takut jadi berani. Ya. Lihat duda kayak bujangan. Lihat duda kayak bujangan. Kita duduk bersama-sama. Ini sudah waktu pencurian. Udah selesai lagunya. Ayo kita duduk. Musik stop dulu. Lagu boleh selesai. Tapi kita belum selesai. Makasih, kembali. Khawatir ya. Masih gak kelihatan. Bela-belain lo sampe liriknya diganti lo. Kayak selfie flashing ya, selfie ya. Mau anak gadis ya, Sar ya. Oke, baik, terima kasih. Oke guys, jadi itu tadi ya reaction saya untuk penampilan penutup dari Nasar dan Selfie, gimana guys? Sungguh-sungguh sangat-sangat menghibur banget ya. Jadi kita tahu Selfie dan Nasar ini itu selalu disandingkan sekarang ya, karena kalau mereka udah jadi juri itu bawaannya hidup aja gitu acaranya guys ya. Dan kita tahu juga
kelucuan-kelucuan mereka berdua ini sungguh-sungguh sangat-sangat romantis guys ya. Mereka ini kawanan tetapi serasa-serasa kayak gimana gitu ya. Oke, tadi juga ya kita lihat mereka di sini ngebawain lagu ini buat seru-seruan aja guys ya, karena ini juga merupakan lagu penutupan, karena para kontestan itu udah, para peserta itu udah menyanyi semua lagunya, dan mereka yang mengisi ya sebelum para juri nanti buat prepare buat menilai penampilan dari para pesertanya guys. Di sini tahu aja ya Indosiar itu untuk menyandingkan mereka berdua, karena Indosiar tahu kalau mereka berdua bakal jadi juri itu pasti bakal naik gitu ratingnya guys ya. Indosiar emang the best banget. Oke, kalau gitu guys ya, terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga udah menonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.